Majen Nur Alamsah jadi asisten potensi maritim Kasal. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin upacara sertijab asisten potensi maritim Kasal di Makukop Marinir, Jakarta Pusat, Senin 7 Februari 2022. Jabatan diserahkan kepada Majen TNI Nur Alamsah dari Majen TNI Widodo Dwi Purwanto. Nur Alamsah sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut. Dirinya juga didapuk sebagai alumni terbaik Akademi Angkatan Laut tahun 1989, angkatan ke-35. Dalam kesempatan sertijab itu, Kasal Yudo menekankan program TNI Angkatan Laut kedepannya adalah menjadikan pembinaan potensi maritim sebagai tugas pokok. Pasalnya hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI, di mana disebutkan wilayah pertahanan pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan TNI Angkatan Laut. Sekedar informasi, Staf Potensi Maritim TNI Angkatan Laut memiliki tugas membantu Kasal dan menyelenggarakan fungsi Staf Umum TNI Angkatan Laut di bidang Binpotmar. Hal itu meliputi perencanaan program dan anggaran, pembinaan kemampuan Potmar, pembinaan ketahanan wilayah, dan pembinaan komunikasi sosial. Kemudian, ada pula untuk pembinaan bakti TNI Angkatan Laut dan pembinaan perbatasan laut atau pulau-pulau kecil terluar dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan laut.